Ya, oke. Okay, selamat pagi, sawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, eh, Di sini saya sebagai guru e, eh, mapel PDTM eh, ngajar di kelas 102 103 104 dan eh, 105 dalam kesempatan di pagi hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan uh, menerapkan proses uh, pengelasan jadi nanti kita akan uh, mempelajari hubungannya dengan uh, praktek yaitu pengelasan ya oleh karena itu ya untuk pengertian uh, pengelasan itu sendiri kita harus tahu ya. E, pengelasan yaitu suatu proses teknik penyambungan suatu logam dengan cara mencairkan e, di sebagian bahan logamnya agar bisa disambung ya. Jadi e, secara singkat itu pengertiannya di kedua logam tadi ya yang akan disambung itu dipanaskan atau dicairkan dan nah, setelah itu eh, lalu disambung menjadi satu eh, dalam bentuk benda kerja. Yang selanjutnya klasifikasi las dan eh, kerjanya ya. Pengelasan cair ataupun las busur ya. Ini pengertiannya Cara pengelasannya dengan cara dipanaskan ya, sampai cair. Nah, dari sumber apinya itu adalah eh, gas ya, gas. Terus yang selanjutnya adalah eh, pengelasan tekan. Cara pengelasan tekan ini dimana sambungan dipanaskan. Dan kemudian ditekan menjadi satu, artinya dalam bahasa Jawanya itu digembleng di atau dipande, selainnya gitu. Nah, terus yang ketiga adalah pematrian, ya, cara pengelasan dengan panduan logam yang mempunyai titik cair yang sangat rendah sekali, atau bisa kita sebut eh, Patri ya atau mematri e, selanjutnya yaitu adalah e, mesin las listrik ya nanti di sini akan kita e, bahas berkaitan dengan e, mesin las listrik dan mesin e, las oksigen dan asetilin jadi nanti ada dua itu yang pertama kita bahas e, mesin las listrik ya pengertiannya adalah suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan e, tenaga listrik sebagai sumber e, panasnya. Jadi mesin las ini nanti ada di situ ada mesin las yang dialiri alus listrik. Nah, setelah itu ada bahan tambahnya yaitu namanya e, elektroda ya. Terus penggolongan macam-macam las listrik ya itu kita bagi menjadi tiga yaitu last listrik elektroda e, dalam hal ini adalah menggunakan elektroda berselaput sebagai bahan e, tambahnya. Yang kedua adalah las listrik e, tik ya e, menggunakan elektroda wolfram yang merupakan ataupun e, bukan bahan tambahnya tapi ujung-ujungnya dari Karakter dalil from itu sebagai sumber uh, panasnya. Tuh. Yang ketiga adalah lasmik ya. Lasmik ini uh, panasnya uh, timbul oleh busur listrik uh, antara dua elektron dan uh, bahan dasar. Ya ini sementara uh, materinya materinya uh, seperti itu. Nanti akan anda kelas 2 maupun kelas 3 akan e, mempraktekkan berkaitan dengan e, mesin las listrik. Nah, sekarang tadi sudah kita memahami atau mempelajari tentang listrik. Sekarang bahan tambahnya yaitu elektroda ya. Elektroda polos, proses pengelasannya menimbulkan banyak e, percikan, keuntungannya jalur sambungan las dapat diamati dengan uh, jelas ya cocok untuk mesin las arus searah dengan menggunakan uh, beban yang relatif kecil. Nah. yang selanjutnya elektroda inti kawat di tengah elektroda sebagai fluk ya. Uh, hasil pengelasannya mempunyai kekuatan yang uh, tinggi. Cocok untuk kasus uh, kasus istimewa yang digunakan pada uh, hal ini bisa digunakan pada uh, las AC, AC maupun uh, DC ya. Electrode terbungkus kawat polos yang dibungkus dengan bahan uh, fluo cocok buat las DC. Keuntungannya busur listrik mantap, mudah uh, disulut dan uh, melindungi cairan logamnya. Nah. Sekarang berkaitan dengan elektroda tadi, di situ ada e, kode E6013 ya. E adalah menyatakan elektroda digunakan untuk busur listrik. 60 menunjukkan kekuatan tarik 60 kali e, 1000 PSI. 1 menunjukkan dalam kekuatan posisi e, pengelasan ya. Yang ketiga, yang tiga menunjukkan jenis arus bahan log dan hasil eh, pengelasannya. Nah ini eh, gambar lahir listrik ya. Di situ ada lahir, eh, arus listrik dialiri arus listrik dari flanel setelah itu ke trafo las. setelah trafo las dibagi eh, ke arah eh, kabel min dan plus. Setelah itu dikaitkan dengan yang pers tadi dikaitkan dengan elektroda. setelah itu nanti elektroda di camkan ke benda kerja nanti akan terjadi percikan dari e, arul listrik tadi. Nah seperti silahkan bisa anda e, amati berkaitan dengan gambar las listrik. Ya. Terus yang kedua itu adalah gambar las asetilin dan oksigen. Di situ ada oksigen dan asetilin. Setelah itu ada selang yang menuju ke blender. Setelah blender nanti akan kita olah dari Eh, pada ada eh, percikan bunga api yang disitu nanti akan kita atur? lah setelah itu pemanasannya pada benda kerja mau dibuat eh, besar atau kecil atau sedang yaitu nanti pengaturannya pada eh, blender yang eh, nantinya akan kita pegang nantinya. Nah yang selanjutnya adalah macam-macam kampus sambungan sudut las lah disitu silahkan kita pahami ya. Disitu eh, sambungan tertutup, ada kampuh terbuka kampuh V, dan kampuh X, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga ada gambar-gambar yang hubungannya dengan model-model eh, satu benda kerja. Ini, ya. Nah, oke, okay. sementara eh, itu yang... Bapak sampaikan hubungannya dengan Las serta hasil dari benda kerja Oleh karena itu eh, Tugas untuk siswa Rangkumlah materi yang eh, Sudah saya jelaskan tadi Di buku tulis Anda nah, Silakan dipahami Serta dipelajari Tindak lanjutnya Mudah-mudahan nanti di kelas eh, 11 maupun 12 Anda bisa eh, mempraktekkan secara Keseluruhannya, sekian dari Bapak. Sagris, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.